Oke, bertemu lagi bersama saya tentunya di YouTube channel saya, Fatur Teknik Palembang. Di video kali ini kita akan memperbaiki mesin vakum. Untuk kendala mesin vakum ini, oli vakumnya naik ke manifold pada saat pemakaian untuk melakukan proses pemakuman pada unit AC. Dan suaranya agak kasar. Untuk itu kita akan melakukan pembongkaran pada mesin vakum ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kacanya ini ternyata olinya ngemes, dan di bawah ini juga. Oke, langsung saja kita bongkar mesin vakumnya. Oke, kita colok dulu untuk melakukan pengetesan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuka baut pembuangan olinya dulu. Kita kuras olinya. Oke, sekarang kita buka baut untuk pembuangan olinya. Di sini menggunakan kunci 10 dan kita pakai plastik untuk wadah olinya. Ternyata olinya bercampur sama air kayaknya, guys. Nih, ada airnya nih. Dan ini olinya. Sekarang kita buka baut ini dan baut ini. Ini juga. Dan di atasnya juga menggunakan kunci L.
Oke guys, seperti ini dalamnya. Bisa lihat kotor, karat. Dan ini dalam mesin vakumnya. Kita coba bersihkan dulu. Oke, sekarang kita coba colokkan. Seperti itu kira-kira guys. Oke, sekarang kita cabut dulu. Oke, kita akan melakukan perbaikan di sini dulu guys. Kita akan memberikan sealant Dexton menggunakan lem Dexton. Kita di sini supaya di kacanya di luar biar olinya tidak ngames keluar. Oke, sebelum itu kita bersihkan dulu kotorannya. Guys. Oke, sekarang sudah kita bersihkan. Dan plat ini yang di sini sudah kita lepaskan. Sekarang kita akan kasih lem Dexton ini di seputaran sini. Seputaran sini agar oli mesin vakum tidak mengames lagi, guys. Secukupnya saja guys. Sekarang kita aduk.
Oke, sekarang kita oles, guys. Oke, guys, seperti ini, guys, kira-kira, guys. Sekarang kita untuk yang bagian ini, guys. Mbak, di kamar mandi yang Mbak. Ini, guys, ntar kita rapikan lagi, guys. Oke, seperti ini, guys. Belum saya rapikan di dalamnya, seperti ini. Kita tunggu dulu sampai kering.